Seperti inilah keceriaan bocah-bocah di daerah Taman Nasional Leuser, menampilkan sisi alami kenakalan khas anak-anak di Indonesia, dibalut dengan nuansa pemandangan yang menakjubkan. Program Sibolang kembali meraih penghargaan sebagai program anak terbaik 2011. Penghargaan dari KPI ini tentu bisa dikatakan berbeda, karena itu menjadi pengakuan bahwa program Bolang dan program anak-anak yang kemudian muncul setelah Bolang adalah program yang memang ideal untuk anak dan pemirsa Indonesia. Pada ajang ini diumumkan 6 kategori program terbaik, yaitu kategori program anak, kategori program sinetron lepas, kategori program berita investigasi, kategori program dokumenter, kategori program talk show, dan kategori televisi peduli keberagaman. Selamat buat Sibolang, mudah-mudahan Trans 7 bisa memproduksi bukan hanya Bolang, tapi Bolang-Bolang yang lain, makin banyak, makin berkualitas, dan masyarakat khususnya anak-anak mendapatkan tayangan yang betul-betul bisa dijadikan contoh dan pembelajaran. Sementara penghargaan Life Achievement diberikan kepada aktor dan komedian Pepeng. Penghargaan KPI Award 2011 yang berlangsung meriah ini terselenggara berkat kerjasama KPI dengan TVRI dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Galuh Jaka, Jakarta.